sampel. Nah, sekarang kita coba generate chip signal itu gimana sih? Saya juga kita pakai fungsi yang sudah ada aja. Help chip. Ini sudah ada help chip. Oke. Swap frekuensi cosine generator. Oke, generate sample seninya standard in array T ya. Jadi kita bikin array dulu ya. Array-nya T. Oke, kita bikin waktu array T array waktu ya. Kemudian F0 frekuensinya default F0 0 RT1 1 RT1. Oke, jadi ini frekuensi awalnya, kemudian T1 kapan? Oke. Nah, ini contohnya misalkan oke, jadi ini kita generate waktu dulu ya. Oke, kita tetapkan ya tadi ya. FS frekuensi samplingnya berarti tadi 100.000 ya. 123. Ini frekuensi sampling ya. Kemudian kita buat waktu ya. Waktunya berarti T sama dengan 0,1 milisecond ya, berarti berapa itu? 0,001 ya. Nah, jadi kita ingin generate array T-nya ini dari 0 sampai dengan T ya. Sampai dengan T di mana dia bener nggak ya? Super FS. Bener nggak kayak gini ya? Coba kita lihat. Oh ya bener ya, TRE. Nah ini ada 100 nih, ada 100. Oke, ada 100-nya. Jadi TRE-nya ini dari, saya mau menjenerate ini dari ini sampai ini. Kemudian dengan fungsi chirp berarti y sama dengan chirp bikin chirp signal misalkan y chirp itu pakai di waktu domain waktu kemudian frekuensi awalnya misalkan 0 dia frekuensinya 100 kilosem. Lah langsung tak bikin kayak gini bisa bener nggak? Tadi kita lihat contoh lagi. Help. T ini bikin T dulu kan. F0 R1 ya. Start 100 Hz, go down to 25 Hz. Oke, jadi nah, ini kita bisa buat F0-nya ya. F0-nya ini karena nanti sampling-nya 100.000
sampel, 1000 sampel. Kita bisa bikin misalkan F0-nya yang kecil mulai dari 10. Jelek, jelek, jelek. Bukan seperti ini. Karena frekuensinya tadi 10 pangkat 5 ya, FS-nya 10 pangkat 5, itu nanti jadi frekuensi di chip signalnya ini tidak boleh lebih dari 10 pangkat 5. Ya. Maksimal itu adalah separuhnya ya, separuhnya 10 pangkat 5. Ya. Artinya ini 5 kali maksimal segini. Nah, ini kita bikin chip, single chip-nya. Itu aneh ya. Yang bagus ini terlalu besar, ini 2. Ini kan oke, gini aja. Nah, jadi dia akan sinyal chip ini dia akan mengenerate di sini. Oke, ini udah paham ya. Ini jadi saya generate waktu, kemudian F0, F1 ini jadi sinyal chirp itu adalah dia sinyal sinusoidal, tapi dia frekuensinya makin lama makin naik ya. Jadi frekuensi awalnya ini 100, frekuensi akhirnya 20.000. Nah, jadi di sini kalau saya plot, nah ini frekuensi awalnya ini besar, sorry kecil, kemudian makin lama frekuensinya makin naik. Makin naik di sini. Oke. Nah, ini kalian berkalian. Besar kan ya? Oke, ini mungkin biar lebih mudah. Ini kompleks nggak ya? Ini saya kurangi aja waktunya ya biar 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 nanti di hardware-nya itu mudah ya. Ini bukan 0,1 milisecond tapi 0,2 milisecond ya. 0,2 second. Itu yang makin aneh. Nah, misalkan kayak gini lah. Ini biar nanti kalau bikin hardware-nya lebih mudah ya. Cuma 20 aja, 20 nilai aja. Oke, jadi tadi saya koreksi
Nah, ini nanti kita bikin T-nya ini 0,2 milisecond ya. T-nya 0,2 milisecond, kemudian jumlah sampelnya ini. Nanti kita bikin sinyal chirp-nya seperti ini ya. Chirp-nya seperti ini. Oke, nah ini saya simulasikan pulse TX-nya ini sama dengan sinyal chirp-nya ini ya. Yang lainnya sama ya, ya sama. Ini kalau saya jalankan. Nah, kelihatan nih bedanya ya. Kelihatan bedanya. Ini ya, jadi ini sinyal pulse, ini simulasi hampir sama seperti tadi ya, yang saya tunjukkan tadi. Jadi ini sinyal chirp yang kita buat sebagai pulsanya ya. Sebagai pulsanya kemudian di ini adalah sinyal ya, sama sih sinyal yang ini. Sinyal receivernya ya. Nah, receivernya kalau misalkan nggak ada noise dan sebagainya, ini sinyal kalau misalkan ada noise atenuasi, ini setelah masuk ke korelator ya. Oke, bisa dilihat dengan jelas ya, dengan adanya korelator ini bisa kita lihat sinyal yang diinginkan itu terdetek nih. Yang terdetek terdetek nih ya, yang diinginkan terdetek, makanya pakai korelator kayak gitu. Oke, nih. Oke, jadi tadi dengan script yang sama ya. Oke, Anda bisa Anda coba ya. Ini bisa Anda coba di MATLAB. Oke, nah sekarang ya kita mulai masuk gimana kita bikin digitalnya ya. Gimana kita bikin digitalnya ya. Ini jadi secara teori MATLAB kayak gini ya. Gimana kalau kita bikin digitalnya? Ya, sudah. Oke, jadi nanti kita sudah memahami model atau memahami cara kerjanya ya, radar ya. Nah, sekarang kita buat implementasi dalam digitalnya. Oke, di sini nanti ada TX ya. Berarti ada TX, ada RX ya. Di TX berarti dia fungsinya hanya untuk generate pulse saja, generate pulse. RX berarti dia fungsinya untuk korelator, korelasi, sama dia juga mungkin untuk detection ya, detection time-nya. Oke, kira-kira bagaimana arsitekturnya? Ada ide enggak? Jadi ada TX ya. Saya ada TX, radar TX ya. Ini berarti outputnya ini adalah pulse TX. Ya, outputnya ini aja ya. Pulse TX ya. Ya, perlu diketahui ya kalau arsitektur dalam ini ya, ada digitalnya. Ini yang kita bahas. Kemudian ada RF front end ya. Ada RF front end. Nah, jadi ini
ini nah ini ada antena ya misalkan. Ada antena. Antenanya TX dan RX bisa jadi satu ya. Nah, ini RF front end. Jadi untuk masalah amplifier atau masalah filter itu di RF front end ini ya. Digital ini cuma untuk ini modulator ada di RF front end ini. Digital Anda memberikan data digital ya. RF front end. Oke, ini mungkin dibahas di kuliah lain bukan di digital ini. Oke, nah Anda sekarang Anda mencoba untuk mendesain bagian digitalnya ini, ya. Bagian digitalnya ini. Nah, kira-kira nanti TX-nya ini ya, ini dia akan menjerit sinyal radar pulse TX-nya ini. Kira-kira bagaimana arsitekturnya? Ada yang punya ide nggak? Ini kita ingin generate sinyal ini. Nah, gitu. Kira-kira gimana? Ini jumlahnya ada berapa? Sinyalnya? Tadi jumlahnya ada berapa? 20 ya? Ya, 20 ya. Ada 20. Berarti kan sebelumnya 1 milisecond ya 100. Sekarang tadi tak kurangi aja biar simpel 20 ya. Betul 20. Ada 20. Kita pengen generate sinyal 20 aja. Secara apa? Periodik ya. Secara periodik. Jadi nanti si TX ini dia akan generate sinyal ini secara mungkin periodik ya. Jadi mungkin sinyalnya kayak gini. Ini 20 sinyal. Ini 20 sinyal. Ini 20 sinyal. Nah, ini nanti periodenya ini dinamakan PRI ya. Ini kalau di radar ada namanya PRF atau PRI. Nah, ini adalah seberapa sering itu pulsanya itu di generate ya, generate. Seberapa sering. Ini nanti berpengaruh pada ringnya, ring ambiguity-nya. Jadi kalau semakin kita pengen mendeteksi ring yang jauh, itu PRI-nya itu semakin apa ya rendah ya. Atau semakin panjang ini kalau kita pengen deteksi sinyal yang jauh lebih jauh. Anda bisa nanti saya kasih ini apa namanya teori radarnya ya, arsitektur radarnya kira-kira gimana nih? Saya pengen generate 20 sinyal secara periodik kayak gini. Oke, kemarin kalau nggak salah sudah kita pelajari beberapa arsitektur. Oke, kira-kira nilai pulse-nya ini sama enggak tuh? Antara yang kita generate ini dengan yang ini di masing-masing pulse ini sama enggak kira-kira nilainya? Mungkin sama, Pak. Mungkin sama ya. Masih ragu-ragu mungkin sama. Sama atau enggak? Ayo. Ada mungkin. Anda generate sinyal, Anda jadi pulsanya itu di generate oleh TX-nya itu kira-kira sinyal itu sama enggak? Ada teori ini. Sama, itu aja ya. Sama, pulsanya sama ya di generate ya. Kalau Anda mengenerate sebuah Kalau Anda mengenerate sebuah sinyal yang sama, itu kira-kira enaknya pakai apa? Generate sesuatu yang sama gitu.
Anda ada boneka ya, boneka mainan ya kadang-kadang. Kalau dipencet ya bilang misalkan halo, halo, pencet halo, itu dia kan menghasilkan suara yang sama. Kira-kira di dalamnya ada apa? Dalamnya kira-kira ada apa? Apa? Ada yang nyoba jawab? Ya, kan ada punya boneka elektronik ya. Kelas terbak. Register. Oke, masih register, masih general. Apa? Spesifik ya? Anda beli mainan, boneka-bonekaan, atau pistol-pistolan, kan suaranya sama. Nah, gitu. Dia sama terus. Polanya kayak gitu terus. Kenapa? Rangan. Register ya, ambil mendekati register apa itu? Ya register yang apa? Ada. Register apa? Oke, saya sebut ya memori ya. Jadi ada Anda bisa pakai memori ya. Pakai memori untuk generate sinyal ini ya. Jadi sinyalnya kan sudah tertentu nih, sudah sama terus nih. Ya. Sinyalnya sudah sama terus. Sinyalnya sudah sama terus kan yang di generate. Nah, Anda bisa aja sinyalnya ini masukkan aja ke memori. Kemudian dia di generate, kita generate ya, kita generate. Jadi Anda bisa masukkan sinyal ini ke memori ya. Kalau memori nggak berubah-ubah, nggak usah dirubah-ubah, jenis memorinya apa? Cuma dikeluarkan aja. Apa itu? Di chapter yang sebelumnya, saya pernah saya bahas. ROM. ROM ya, Pak. ROM, oke. ROM bisa, ya, kita bisa masukkan ke dalam ROM. Nah, jadi ROM ini misalkan gampangannya ini ada isinya ada 20 lari ya. Nah, kemudian kita baca nih. Nah, kita generate di sini. Oke, kita bisa jadi sinyal tadi itu kita bisa buat ke sini ya. Ke memori atau ROM ini. Ke memori atau ROM. Oke, sebelumnya saya pengen balik lagi ke peradaran ya. Ada misalkan tadi radarnya. Kemudian ini objek ya. Oke, radar tadi kan dia mengirimkan sinyalnya secara periodik ya. Periodik ini. Ini ada namanya pulse apa ya? Repetition interval ya. Jadi tadi misalkan tadi kita di sini 0,2 milisecond ya. 0,2 milisecond. Kemudian dia ada pulse ring interval, pulse repetition interval. Jadi antara sini sampai di sini ya. Jadi itu misalkan kita kasih ya, kita kasih itu 1 milisecond ya. Misalkan ini 1 milisecond ya. Di sini 0,2 milisecond untuk pulsanya, 1 milisecond untuk
untuk pulse repetition interval, jadi antara pulsanya. Itu nanti kira-kira ngaruhnya itu di ini, di jarak ya, di jarak jarak objek yang kita untuk deteksi ya. Jadi misalkan nih, misalkan dengan pulse rate ini kita dapatkan apa namanya, kita dapatkan balasan ya, balasan dari objek itu yang diterima itu misalkan bentuknya kayak gini. Ini kan kayak gini kan. Nah, dia ada selisih nih. Saya dia ada selisih. Ada selisih. Ada selisih. Nah, kita lihat ini adalah selisihnya segini. Ada selisihnya segini. Ya. Ini T-nya ya, T. Nah, sekarang kalau misalkan dia ini objeknya ini makin jauh ya. Objeknya makin jauh di sini misalkan. Nah, ini tentu saja kan berarti yang dibalasnya ini kan berarti mungkin akan geser lebih jauh. Dia mungkin akan geser ke sini ya. Nah, kita lihat di sini T-nya ini, T-nya ini melebihi dari pulse ring interval ya. Sehingga apa yang terjadi adalah dia radarnya ini dia akan ambigu ya. Loh, ini sinyal yang diterima ini berasal dari pulse ini atau pulse yang ini ya. Gitu ya. Karena apa? Karena dia melebihi dari pulse ring intervalnya ya. Jadi apakah ini sinyal yang saya terima ini berasal dari sinyal yang ini atau dari yang ini ya, dia ambigu, bingung dia ya. Nah, kayak gitu. Ini yang diterima ini didapat dari sinyal yang ini atau sinyal yang ini ya. Gitu. Nah, makanya pulse ring interval itu akan mempengaruhi dari maksimal jarak ya, maksimal jarak yang dideteksi. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke tadi. Tadi kita tetapkan misalkan PRE-nya itu tiap 1 milisecond. Ya. PRE-nya 1 milisecond. Berarti maksimal jarak yang kita deteksi, yang dideteksi itu kan berarti tadi kita sepakati S ya. S tadi sama dengan T kali C dibagi 2 ya. Nah, kita masukkan kalau maksimal jarak berarti T-nya ini kita ganti PRI. Pulse ring interval kali C kali 2 bagi 2. PRI-nya tadi berapa? 10 pangkat 1 milisecond ya. Berarti 10 pangkat min 3. C-nya itu berapa? 3 kali 10 pangkat min 8. Ini 2. Ya. Nah, ini dikali berapa? 3 kali 10 pangkat ini 5 bagi 2. Ini 1,5. 1,5 kali 10 pangkat 5. Berarti 150 kilometer. Nah, ini jadi dengan PRI ini Anda bisa mendeteksi jarak sampai dengan 150 kilometer. Jadi ring radarnya, kalau radar bentuknya kayak gini ya, ini ringnya ini 150 kilometer. Gitu. Ringnya segitu ya. Nah, kemudian satu lagi ya.
Itu ring radarnya, itu kemampuan radarnya itu saya bisa bisa mendeteksi sampai 150 km per second. Kemudian ring resolution ya. Ada ring resolution. Jadi resolusi ringnya. Resolusi ring radarnya ini tergantung apa ya. Kita bisa asumsikan resolusi ring resolution radarnya itu maksudnya ring resolusi itu berarti kita bisa membedakan objeknya itu dari mana sampai berapa meter, ya. Ya, jadi kita bisa membedakan objek yang jaraknya berapa meter. Kalau misalkan objek, bisa nggak sih dia membedakan objek yang jaraknya 100 cm dengan 100 cm? Nah, apakah dia dianggap jarak yang sama atau enggak? Nah, itu jadi resolusinya itu ya, resolusinya. Kita bisa asumsikan itu dari sampling rate-nya. Sampling rate. Nah, kan tadi kita punya kemampuan radar sampling rate ya. Sampling rate-nya tadi berapa? 100 kilo sampel per second ya. Sampling rate-nya ya. Kilo sampel. 100 kilo sampel per second ya. Itu berarti berapa itu kalau dijadikan waktu? Dan frekuensi. 10 pangkat min berapa ini? 100.000 10 pangkat min 5 ya. Nah, itu dengan rumus yang sama juga ya. T C 2 ya. Jadi 10 pangkat min 5 kali 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini kita bisa dapatkan 1,5 ya, 1,5. 1,5 kilo. Nah, itu 1,5 kilo resolusinya. Saya 1,5 kilo aja. Oke ya. Jadi kita bisa dapatkan ini resolusinya, kita bisa bedakan objek yang jaraknya 1,5 kilo ya. Kalau jaraknya apa namanya? Lebih dari itu mungkin itu jaraknya kita bisa bedakan, tapi kalau kurang dari itu susah bedakan. Sebentar, saya coba konfirmasi tadi. Oke, ini tentang radar ya. Radar. Kita kembali lagi ke sini arsitektur ya. Ini sebenarnya ada banyak sekali yang bisa dipertimbangkan radar kayak gini. Ada pulse rate interval, range resolution, dan sebagainya. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Jadi tadi kita perlu sebuah ROM ya. Kita bisa. Sebenarnya setelah arsitekturnya ada banyak, Anda bisa pakai ROM. Anda bisa bikin bikin rangkaian untuk tadi kan di MATLAB saya bikin ini toh, bikin rumus toh untuk mendapatkan ini. Ya. Nah, ini kan bikin rumusnya ini nih. Ada fungsi chip kayak gini. Nah, Anda sebenarnya juga bisa bikin rangkaian untuk menghitung kayak gini. Tetapi menurut saya daripada kita bikin rangkaian itu, karena toh cuma isinya cuma 20 variabel saja ya, bikin aja ROM ya. Kemudian dia di-generate berulang-ulang. Nah, kita sudah mulai masuk ke hardware ini. Nah, di sini ini adalah bentuknya digital ya. Digital. Kita perlu sepakati ini ya. Kita perlu sepakati ya. Ini yang namanya ROM ini pasti punya size-nya ini sudah 20 ya.
Nah, ini width-nya lebarnya berapa ya? Lebarnya ini berapa? Ya, width-nya. Artinya lebar datanya ini berapa? Satu variabel tadi berapa? Ya. Itu kita misalkan kita ingin dijadikan 8 bit ya. Kita ingin jadikan 8 bit nih. Jadi variabel-variabel tadi dijadikan 8 bit. 8 bit. Oke, nah apa 8 bit. Nah, jadi di sini ya. Jadi sinyal pulsanya ini tadi ya. Sinyal pulsanya ini tadi, ini kita kuantisasi ya. Kita kuantisasi, ini ada 20 data, kita kuantisasi jadi 8 bit ya. Jadi 8 bit. 8 bit. Oke, nah, ini sebenarnya kita balik lagi ke kuliah yang awal-awal sama Pak Faisal, yaitu binary representation ya. Binary representation. Jadi dari kalau di MATLAB ini dia floating point ya, tipenya ya. Floating point. Floating point itu kan ada yang koma-komanya, titik dan sebagainya ya. Nah, kita konversi jadi yang namanya fixed point ya. Fixed point. Fixed point. Jadi ini kita konversi ya dari nilai MATLAB ini. Jadi fixed point. Fixed point itu jadi apa namanya? Dia nilai binary juga ya. Tapi dia antar titik itu dia jaraknya sama. Jadi kalau Anda kalau di komputer arsitektur ada floating point kan. Ini misalkan sebuah nilai itu dia jaraknya itu dia mungkin 0, koma, nah ini dia makin lama makin lebar kayak gini. Ya, tipe datanya kayak gini. Tapi kalau fixed point dia antar titiknya itu dia sama ya. Uniform sama. Nah, ini kita perlu ubah dari sini ke sini. Nah, untuk cepatnya coba kita ubah. Kita coba ini ya. Convert binary to floating to fixed point. Ada nggak ya online ya? Ada nggak ya online kalkulator? Q format. Format sih. Floating point number, fixed point number. Biasanya dia ada yang convert to
source number. Okay. Target base. Okay, target input base-nya. Okay. Digit after. After satu satu. Okay. Dua, tiga, empat. Bisa minus ya. Nah, kita lihat yang lain. Soalnya nanti jadi kita konversi dulu ini jadi binary ya, jadi binary. Oke, kita dapatkan Y. Nanti saya minta tolong ini konversikan kalian ke jadi 8 bit. Untuk 8 bit. Aduh, matlabnya malah tak mati. Oke, ini ringnya dari 1 sampai min 1 ya. Itu berarti kita kalikan dengan 128 ke 8 bit. Nah, Y 1,28 dan B. Oke, saya minta kalian untuk konversi ini menjadi bentuk 2S komplement ya, 2S komplement, representasi 2S komplement. Ya. Nih, jadi ini tadi ini kita pengen jadikan 8 bit kan, kita pengen jadikan 8 bit. Ini jadikan 2S komplement ya. Ini mungkin bukan 128, 127 aja ya. Ini kita hapus saja. Nah, saya minta tolong kalian ini komanya dihapus saja ya. Komanya dihapus. Kemudian ada tiga yang digit bulatnya ini Anda jadikan 2S complement. 2S complement. Karena apa? Karena ada yang negatif nih, ada yang negatif. Dan negatif. Ini jadi nanti 8 bit ya, 8 bit. Oke. Oke, ini saya kirim ke grup ya. Oke, silakan nanti dikirimkan ke grup lagi. 2S komplementnya berapa?
diurutkan ya. Ini jadi tadi sejarahnya, ini kita bikin Y ini kan, jumlahnya 20 nih. Nah, ini kalau kita lihat ini nilainya kan dari 1 sampai minus 1 ya, dari 1 sampai minus 1. Kita pengen ubah ke 8 bit ya, ke 8 bit. Ke 8 bit, 8 bit kan berarti antara 1 sampai 256 ya. Nah, tapi karena 1 sampai negatif 1, makanya ini saya kalikan 128 ya, agar bisa 2S komplement. Nah, ini silahkan Anda cari ya di sini. Ubah ke 2S complement. Ubah ke 2S complement. Oke, silakan saya kasih waktu 10 menit ya. Gampang ya harusnya. Ini cuma digit yang nggak pakai komanya ini ya. Ya. Ini saya tunggu di sini ya. Bahagia untuk S komplement. Oke, saya break dulu ya. Silakan nanti kalau sudah selesai di posting di grup ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk bikin ini. Jadi itu as comment. Komanya nggak usah ya. Cuma ini aja 127 atau 28 berapa. Diurutkan ya, jangan dibolak-balik ya. Oke. Bisa kan bikin itu as comment? Banyak kalau mau cari di sini. Kalau nggak mau mikir online, online. Banyak ini 8 bit ya. -8 bit itu artinya dia nilainya dari minus 128 sampai 127. Oke, saya break sebentar, nanti 10 menit Anda laporkan ya.
Gimana, ada kesulitan enggak? Oke, oh, udah ada yang bikin. Eh, tolong dibikin ini ya, yang saya tinggal kopas ya. Ini aja, maksudnya sama dengannya, ini dihapus. Tolong bikin yang ini aja, digitalnya ini aja. Jadi, nanti saya kopas. Yang ini dihapus. Yang ini. Oke, terima kasih, Rois. Oke, ini udah tahu kan caranya kalau untuk convert ke apa? Convert ke tulis kolom main ya. Ya, tapi Anda juga bisa mudah, ada banyak sekali yang menyediakan ini kalkulatornya. Ini kalau ini gampangnya, kalau 2S komplement itu kalau depannya satu itu negatif ya, itu negatif ya. Nah, depannya satu negatif, kalau depannya nol ini positif ya. Oke, ini jadi saya lihat bisa lihat nih sekilas dia agak berosilasi kan. Ini positif, negatif, positif ya. Oke, nah sekarang kita coba bikin hardware-nya ya. Hardware-nya nanti kira-kira kira-kira nanti ya, kita kan pengen sendiri ini nih. Nah, kira-kira pulsanya kayak gini. Ini 0,2 milisecond. Ini karena PRI-nya tadi 1 milisecond. Maka ini sisanya 0,8 milisecond. Ya. Ini ada 20 sampel. Ini berarti ada 80 sampel. Jadi FS-nya tadi 100 kilo sampel per second. Nah, jadi oke, seperti itu. Jadi nanti arsitekturnya kita bisa pakai ROM ya. Kita bisa pakai ROM. Kemudian ya ini kan berarti saya pakai ROM, kemudian kan sisanya ini kan berarti ada nol ya, berarti ya kita nolkan ya sinyalnya ya. Nah, ini berarti kita bisa sinyal nolnya ini kalau sisanya ini ya, jadi keluarannya ini. Nah, jadi mungkin di 20 sampel awal kita pakai ROM, kemudian 80 sampel sisanya ini kita bisa pakai multiplexer ini. Nah, coba kita buka Verilog-nya ya. Saya buka project baru.
Data TX. Misalkan saya bikin pakai verilog. Oke, ini mainnya radar DX. Sekarang mungkin kita bikin ROM-nya ya. Kita bikin ROM-nya misalkan. Ini mainnya. Oke, kita bikin ROM-nya dulu. Ini ROM-nya juga kok nggak ada di sini. System file. Oke, kita bikin ROM-nya di sini. Ya. Ini laptopnya saya tutup dulu. Oke, saya kalau memang bikin ROM memang lupa ya. Kita lihat ROM Verilog. Biasanya di asik tutorial itu ada asik world nih ROM. Ada contoh-contohnya. Oke, kita bisa muat dari awal. Kita lihat nih. Oke, dia di sini dia bisa bikin file namanya memory list, kemudian baca dari situ. Itu bisa pakai ini juga bisa. Nah, ini kita coba aja pakai ini. Ini dan ini sama aja ya. Kita coba pakai ini aja. ROM module. ROM using this. You can download here. Jadi dia punya address, punya data, punya chip enable. Oke lah, kita pakai semuanya. Datanya 8 bit, nah ini sama ini. Address-nya karena dia ini di sini 4 bit ya, 4 bit. Nah, sementara data kita itu ada 20. Ada 20. Nah, makanya di sini kita perlu 20 di sini. Dan 16, 17, 18, 19. Oke, ini sampai 19. Karena apa? Karena 20. Mulainya dari 0. Oke, nah kita bisa buat bitnya ya. Oke.
sudah buat. Nah, ini kan kita bisa pakai Notepad++. Enaknya Notepad++ itu bisa ngedit per kolom ya. Kolom ini 8 db ya. Jadi ini 8 byte, 8 bit ya. Sebenarnya 8 bit di sini. Kemudian log-nya data sama dengan. Oke, ini saya buat saja. X. Sama saya. Saya buka buat saya buat dari awal lagi aja. Data sama dengan sini saya bisa isikan 0 1 Oke, nah kemudian ini saya kopikan kembali ke Verilog di sini.
Oke, kita lihat ini sudah buat modul ROM ya, ini ROM. Ini kalau kita lihat rek data, rek register data sama dengan kita lihat ini kurang kurang clock ya. Kurang clock. Clocknya. Oke, enggak masalah sebenarnya. Nah, ini kita sebenarnya perlu clock nih di sini. Oke, kita tambahkan aja clocknya. Ini berarti kita dikendalikan oleh read enable sama chip enable ya. Ini saya simplifikasi aja, ini chip ini CE-nya ini saya hapus ya. Ini CE-nya dihapus juga. Jadi cuma read enable sama address saja. Oke, ini ROM-nya seperti ini ya. Kemudian kita buat modul radar RTX-nya ya. Itu kita lihat input. Nah, ini radar RTX ini saya kira kita buat dia inputnya ada clock, kemudian ada pulse ya. Pulse. Nah, sebenarnya cukup ini aja ya. Kemudian apa lagi enak ya? Ada reset lah, ada inputnya ada reset. Jadi di dalamnya nanti akan ada ROM ya, dan juga ada, nah, kita berarti butuh counter nih ya, kita butuh counter ya. Counter jadi saat counter saat 20 clock pertama itu kita akan memakai data dari ROM. Sisanya 80 sisanya itu kita akan kosongkan saja ya. Jadi kita butuh counter 100 clock ya. Karena apa? Karena PRI-nya tadi adalah 100 ya. Jadi minimal kita counternya berapa bit itu? Ya. Itu bisa counter 100 ya. Itu minimal counternya berapa bit? Kita butuh sebuah counter. Ayo, ada yang bisa ini enggak? Nanti Anda butuh counter untuk 20 clock pertama itu untuk mengeluarkan dari ROM. 80 sisanya itu untuk mengeluarkan sinyal 0 saja. Nah, itu counternya kita kira butuh berapa bit? Counter 100 clock. Ini saya mau ngitung di sini. Ayo, ada yang bisa membeli
Sulan nggak, counternya butuh berapa bit? Oke. Anda butuh 100 clock nih, butuh 100 counter 100 kali. Itu berarti berapa bit? Punya lebarnya ini. Oke, chat ya, bisa beri ini. Belum, Pak. Enggak paham. Rois, counternya butuh berapa itu? Itu nah, butuh berapa? Rois, gimana? Enggak paham juga, Pak. Enggak paham. Oke, gini. Oke, kita bikin arsitekturnya. Kita tadi sepakati ya. Kalau nanti saya generate sinyal pulsa TX. Ini kan tadi kita sepakat kalau 20 ini dari ROM ya. Dari ROM. Ini masuknya kan address ya. Address. Nah, ini TX-nya ini kan tadi kita generate 100 karena sinyalnya 1 millisecond dari dalam sampling rate 100 kilo sampel. Jadi kita butuh 100 sampel ya, kita generate 100 sampel per 100 sampel ya. Itu 20-nya ini dari ROM. Kemudian sisa 80-nya ini nanti dari ini kita kosongkan sinyalnya. Nah, sehingga nanti bentuk sinyalnya seperti ini. Ini 20, ini 80 sisanya ya. 20 dari ROM ini 80 sisanya. Oke, ini kita kendalikan ROM-nya ini dari sebuah counter nih, ada counter. Ada counter ya. Dia counter ngitung ya. 0 sampai 20 itu dia akan masukkan ke address ini. Kemudian sisanya ya. Sisanya ini dia akan ya dia akan istilahnya akan kontrol di sini ya. Kalau misalkan lebih dari 20, dia akan milih sinyal 0 ini. Nah, kira-kira cara kerjanya seperti itu kalau dari saya. Dia akan counting ya. Counting ini dia akan 0 sampai 20 pertama dia akan masuk ke ROM ini. Kemudian sisanya itu dia untuk ngitung apakah menentukan apakah dari ROM atau dari sini. Nah, kira-kira counternya ini butuh berapa bit? Counter berapa bit? Tujuh. Enggak, kelebihan. Oke, 7 bit. Betul. 7 bit ini karena counter 7 bit dia akan bisa menghitung sampai 128 sampel ya. 128 clock. Sementara kita butuh 100 clock ya. Kita butuh 7 bit. Oke, betul. 7 bit. Nah, sekarang untuk 7 bit ini address yang masuk ROM-nya, ini kira-kira berapa ini? Kita butuh apakah 7 bit atau enggak kalau ROM-nya ini 20? Perlu 5 bit. 5 bit. 5 bit itu maksimal 32 ya. Oke. Okay. Oke, okay. Tuh ya. Jadi itu yang untuk masuk ke ROM-nya ini bisa, mungkin cuma 5 bit aja, yang lainnya 7 bit ya. Oke, itu bisa. Nah, itu kita bisa buat nih di sini. Yang ROM-nya tadi kita address-nya cuma butuh 5 bit ya. Jadi address-nya ini 5 bit. Address-nya.
Sementara di sini ladder TX-nya kita akan membuat sebuah counter 7 bit ya. Bentar, ini benar nggak sih? Nah, ini saya bikin counter dulu. If biasanya sih langsung aja counter TX, counter TX X plus 1 itu karena undefined variable sama dengan ini sama dengan komparasi ya. Ini harus kita definisikan inputnya CLK. Inputnya reset, kemudian output, outputnya tadi kan 8 bit kan, berarti 7 plus TX. Masih error. Oke, jangan banyak. Undefined variable RST. Oke, ini salah namanya. Oke, udah benar. Ini kalau yang ROM tadi udah benar belum? Oke, masih error. 17. Ini kayaknya titik koma sih. Ini sudah berhasil compile, ini juga well, ini saya sudah bikin counter di sini. Nanti nah ini kemudian saya attach modul ROM TX di sini ya. ROM TX attach di sini, jadi instantiate modul ya. Oke, jadi kadang-kadang memang saya lupa instantiate modul ya, instantiate modul lock instantiate. Nah ini contohnya ini kan modul namanya mama modul, ini nama modul, nah ini nama modul kan, nama modul, kemudian langsung nama ininya, nama sinyalnya ya. Add instantiate. Oke. Oke, kalau nggak salah Anda bisa instantiate itu ada ini.
coba send record reason project. Oke. Saya kadang-kadang oke, ini nah ini kalau kita pengen nambah di modul yang lain ya ini ini tinggal misalkan kita kasih nama rom satu terus ini dikasih titik 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 oke ini misalkan kan tadi address ya, address-nya yang dari counter-nya itu kita pengen masukkan ya. Di sini kan, ini counter-nya kan, ini kan counter, kita bikin counter 7 bit tadi, kemudian sebagian masuk ke address-nya ROM ini. Ya. Tapi dari 7 bit jadi 5 bit ya, kita potong dari 5 bit pertama. Nah, berarti kita buat misalkan namanya, karena bukan register ya, kita kasih wire aja misalkan. Address wire 5 bit. 5 bit. Address. Ini karena kombinasional kita kasih address sama dengan counter TX nih, counter TX. Kita ambil bit yang ke 5 bit pertama aja tadi. Ini aja. Address ini kita kasih nama address. Oke. Kemudian ini ROM kan, ROM. Jadi di ROM. Kemudian ini read enable ini kayaknya nggak usah ya, read enable-nya ini. Kita ubah aja tak, delete aja deh. Ini ROM TX-nya ini juga read enable-nya ini nggak perlu-perlu banget nih. Jadi ini saya hapus lagi. Oke, nih data. Jadi dari keluarannya ROM ini, keluarannya ROM itu kan kita ingin ke multiplexer nih, multiplexer yang ini keluarannya ROM ya, ke multiplexer. Nah kita bikin aja wire baru namanya keluarannya ROM, dia kan berarti 8 bit ya, wire ROM out ya. Oke, ini datanya ke ROM out ya. Ya, bener nggak ini? Expecting near 28 expecting. Address, oke.
ada yang error sih. Errornya itu perancangan. Coba stand it. Verilog module. Titik, oke, ini udah benar titik cil, oke, udah benar mod sekomponen, udah benar, udah oke. Oke, sorry, ini kan ada komanya. Nah, ini harusnya nggak ada koma, karena udah nggak ada. Nah, gitu. Oke, ini kita lihat ROM-nya ini sudah berhasil kita keluarkan ya. Oke, tadi ternyata counter-nya kan harusnya sampai 100 ya. Harusnya sampai 100. Nah, ini dia 128 yang aturnya. Ya, 128. Nah, ini harusnya kita bisa buat si if ya. If. Jadi kalau ada sinyal reset dan kalau counter TX-nya dia 128. Ini orting, sorry, ini or counter TX-nya ini sama dengan 100 ya, sama dengan 100. Maka dia akan reset ke 0 ya. Jadi dia akan counternya ini akan dari 0 sampai 100 semua terus. Oke, kita ada error. 17 unexpected error. Dalam kurungnya mungkin dihilangin tuh, Pak. Apa? Dalam kurungnya itu, dalam kurung counter TX. Ini. Yang nah yang itu coba dihilangin sama yang RST itu. Coba ya. Ini yang ya deh coba. Compressed. Nah, enggak kok. Ini harusnya kalau if ini 17 unexpected or. Unexpected or. Nggak boleh ada error di sini. Bisa, harusnya boleh dong. Error. If else verilog. If else verilog. Ini boleh ini or always at or oke kita coba ganti ini or itu padanannya seperti ini. Nah, ini operasi or ya, operator ya. Operator. Ini bitwise or. Oke, ini bitwise. Tekan ini. Oke, ini jadi kalau dia 100 dia kereset ke 0. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah.
Kemudian, nah ini kalau misalkan dia kurang dari 20 ya, counting-nya kurang dari 20, maka dia akan ke ROM ya. Kalau lebih dia akan di sini, 0 ya. Nah, kita buat aja assign ya. Assign, jadi assign, langsung aja pull stx ya. Pull stx ya. Stx itu ntar saya lupa lagi kan mux dalam verilog itu gimana, mux dalam verilog tuh in. Tanda tanya itu yang simpel aja. Oke, ini kalau nggak salah kayak gini, dalam kurung. X-nya. Tutorial. Okay. Tutorial. Get level, get level. Ntar saya lihat contoh dulu. Tutorial. Yang pernah saya buat. Ada yang simple kok, if else, jadi dia kayak multiplexer gitu, jadi lihat. Blocking. Kita pakai ini aja. Oke. Okay. Gini aja. X. Ini jadi kalau misalkan counter TX-nya itu kurang dari berapa ya, 21 ya, berarti itu berarti keluarannya pulse tx-nya ini sama dengan dengan keluarannya ROM ya, ROM out ya. ROM out ini. Tapi kalau ini kalau lebih dari itu berarti dia sama dengan pulse TX-nya sama dengan
8 bit. No. Oke, ini. Bisa enggak? Oke, kita lihat errornya mana. Nah, ini harus register ternyata. Oke, udah. Jadi gini. Ya, jadi ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada clock. Ini bentuk acuannya seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba. Nah, kita coba, kita bisa bikin test bench ya. Kita bisa bikin test bench. Kita bikin file baru ya untuk test bench-nya. Nah, kita bikin test bench. Test bench itu intinya kayak gini. Test bench itu dia nggak punya input output ya. Langsung aja, nanti dia langsung end module. Nah, yang jelas dia akan meload dari modul yang kita buat ya. Yang kita buat kan ini. Buatkan ini. Nah, ini kita kasih ya. Kita kasih. Misalkan kita buat definisikan, kita bikin simulasi untuk clock ya. Misalkan namanya CLKTP. Kemudian rect. Kemudian rect. Pulse. Kita pasang-pasangkan di sini. Kita buat SP-nya. SP-nya kita kan mau ngasih. Banyak ini. Pertama itu biasanya kita reset dulu ya. Kita reset dulu. Jadi fungsi reset itu apa? Fungsi reset itu kan ini kan hardware ya. Hardware itu dia state awalnya itu dia nggak tahu. Makanya kita perlu reset nih. Nah, jadi kita reset ini sama dengan 1. Kita kasih delay istilahnya. Ini sama dengan 1. Kemudian ker kemudian clock-nya ya. Always say test bench clock. Generate test bench clock verilog. Thank you.
Nah, ini bisa kan sini. Kita masukkan sini. Oke, coba kita kumpul sendiri. Identifier must fit with a port mode. Okay. Oh. Ini tas pen tuh harusnya nggak perlu pakai input output ya. Example sketch. Oke, misalkan punya half editor. Nah, dia kan nggak punya input output. Oke, sebenarnya udah oke, sebenarnya habis. Oke, ini jadi hasilnya dari tadi. Oke, ini baru RX-nya saja ya, RX-nya. RX-nya nanti lebih banyak ya, ada perhitungan. Ini kan TX masih ROM ya, masih ROM. Ini udah bisa. Jadi ini prototyping hardware ya, kira-kira seperti itu. Itu dari ROM, kemudian generate sinyal. Ini bisa banyak sekali arsitekturnya. Ini kan pakai ROM nih. Kemudian di sini PRI-nya ini kita buat statis ya. Nah, Anda bisa buat dinamis juga. Ya, buat dinamis. Kemudian nanti juga
bentuk sinyalnya dibuat dinamis juga bisa ya. ROM-nya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita buat ya di sini. Untuk ini ada yang ditanyakan? Oke, semuanya masih memperhatikan enggak? Oke. Masih, Pak, masih. Oke. Ya gitu. Oke, mungkin itu dulu. Silakan absen ya. Kemudian nanti kita satu pertemuan lagi kita bahas RX-nya ya. Kita bahas RX-nya. Bagian untuk RX-nya. Jadi ya ini saya ingin memberikan pemahaman ya bagaimana dari kita model ya. Kita model hitung-hitungan dari MATLAB, kemudian kita buat jadi hardware-nya ya. Kita buat hardware-nya. Jadi ini sebenarnya missing piece-nya di sini, ini kita sudah oke. Kemudian di RF front end-nya ya. Jadi kalau mau bikin radar beneran, ini kita tinggal bikin upload ini ke FPGA ya. Nah, dari FPGA itu cuma digital semua. Nah, kita butuh semacam RF front end ya. Jadi untuk memodulasi ini jadi sinyal RF. Nah, itu. Tetapi itu dipelajari di mata kuliah yang lain ya. Elektronika RF ya. Oke, mungkin itu aja. Ya kita tutup ya. Tolong confirm nanti minggu depan kalian bisanya kapan kita untuk bahas RX-nya. Baik, Pak. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.